السلام علیکم دوستو, میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ری ایکشن, اور آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں ملک یوسف افغان صاحب. تو دوستو, آج کی ویڈیو کا ہم ری ایکشن لے کر آئے ہیں فائیو پربادان بس بنگلہ دیش جنگ جان بس انڈونیشیا. دیکھیں گے کہ ان بسوں میں کیا فرق ہے, انڈیا بنگلہ دیش بس میں کیا فرق ہے اور انڈونیشین بس میں کیا فرق ہے. آگے بھی ایک ریئیکٹ کیا تھا, آج پھر ایک ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو ہم کمنٹ میں ضرور بتائے گا. جتنے نیو ہوئے ہمارے چینل پر, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ بتائیں. تو دوستو, ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. Di akhir tahun 2018 lalu dikabarkan Bangladesh membeli bus sebanyak 1.034 unit asal Indonesia dan mulai dikirim di Desember 2018 lalu. Lalu disusul dengan dikirimnya bus tingkat jahitan dari Karoseri Laksana Ungaran Semarang ke Bangladesh. Selain itu tersebar kabar juga bahwa Bangladesh meniru bus buatan Indonesia, dan mungkin pada kali ini perlu kita ulas sedikit terkait beberapa fakta tentang bus di negara Bangladesh dan Indonesia. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Taufik Karas. Vibe number pe check karenge. Tata tertib. Tata tertib. Di awal bahasan kita terkait tata tertib seperti perilaku di jalan raya, jadwal keberangkatan, dan lain sebagainya. Menurut Bank Dunia, ada 60 perusahaan otobus di negara Bangladesh, tapi pengemudinya tidak selalu mengikuti trayek ataupun jalur yang sudah ditetapkan jadwal-jadwal keberangkatannya. Pokoknya jadwal bisa diatur sesuka-suka mereka saja. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia. Kalau kalian sering menggunakan bus antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi di Indonesia, pasti jadwal keberangkatan busnya cenderung tetap atau biaya perjalanan juga sudah ditetapkan seragam untuk kelas yang sama bagi setiap penumpang oleh perusahaan otobus itu sendiri. Tapi penumpang di Bangladesh akan dikenakan biaya yang cenderung berbeda-beda tergantung dari Anda. Apakah Anda jago tawar-menawar atau tidak? Kalau kalian jago tawar-menawar, kalian akan mendapatkan biaya perjalanan yang murah. Yang membuat kota ini semakin parah adalah pengusaha perusahaan otobus rata-rata pemilik partai politik yang berkuasa ataupun serikat buruh yang kuat. Belum lagi dengan perilaku petugas yang tidak peduli dengan surat angkutan SIM ataupun izin kendaraan yang sudah kadaluarsa. Kalau busnya masih bisa jalan ataupun masih bisa melaju di atas jalan raya, artinya masih bisa beroperasi, guys. Number 4 per bus dalam kota. Selanjutnya terkait bus dalam kota, kita ambil saja contohnya BRTC. Kota Dhaka, Bangladesh, dan kota Jakarta. Bangladesh memiliki bus dalam kota yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, bus-bus dalam kota tersebut memiliki kondisi yang sangat jauh di bawah kelayakan. Bodi bus yang sudah sangat rusak sekali, hanya ditambal dengan dempul saja. Beberapa orang Indonesia yang tinggal di Dhaka, Bangladesh pun mengeluarkan narasi yang serupa, bahwa bus dalam kota di negara Bangladesh jauh dari kata kelayakan. Sedangkan di Indonesia sendiri, misalnya bus Transjakarta untuk saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup nyaman, serta sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo, tentunya dengan bodi jahitan dari karoseri lokal dalam negeri. Populasi bus premium untuk bus dalam kota di Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini. Hal ini tentu jauh berbeda banget dengan bus dalam kota yang ada di negara Bangladesh. Namun di akhir tahun 2018 lalu, Bangladesh memesan bus asal Indonesia, yakni dari Karoseri Laksana asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 1.034 unit. Semoga bus-bus yang dibeli itu bisa segera beroperasi dan meremajakan armada-armada yang ada di negara Bangladesh. Supir dan kecepatan. Sama jauh.
perilaku supir bus yang ada di jalan raya di negara Bangladesh terkenal agak kasar, seperti saling menyalip dengan kecepatan tinggi, saling membunyikan klakson. Belum lagi kalian akan diuji dengan supir yang menyetir secara ugal-ugalan dan bikin jantung mau copot. Bagi kalian yang tidak biasa, tentunya itu akan membuat fisik Anda gemetaran selama ada di dalam bus tersebut. Namun bagi masyarakat Bangladesh itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Pokoknya mantap benar sih ini masyarakat Bangladesh. Kalau di Indonesia terkait dengan supir dan kecepatan masih nyaman-nyaman aja bagi penumpangnya. Kecepatan di atas rata-rata dalam hal membawa bus di sebagian supir bus yang ada di negara Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini. Cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Maka tidak heran di bus-bus yang sekarang ini, para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang empuk banget, guys. Ini tuh lentok. Karena ini Indonesia. Jarak tempuh. Nusantara bus. Number 2. Bangladesh sebagai negara dengan luas wilayah 148.460 km persegi tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya di Bangladesh. Namun faktanya kebanyakan bus di sana melayani rute-rute pendek saja, terutama daerah-daerah yang ramai ataupun yang berpotensi banyak penumpangnya. Warga di sana mengaku susah mengakses transportasi umum untuk daerah pedalaman. Maka tidak heran, sekalinya jalan seperti bus ataupun kereta api pasti melebihi kapasitas penumpangnya. Selain itu, karena susahnya akses ke kota, membuat beberapa masyarakat Bangladesh harus merantau dan tinggal di pinggiran kota guna untuk mencari rezeki. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia, yang di mana rata-rata perusahaan otobus melayani sampai ke daerah-daerah kecil sekalipun. Dan rata-rata daerah di Indonesia sudah banyak memiliki perusahaan otobus besar yang melayani fasilitas yang membuat penumpang nyaman selama di perjalanan, baik itu di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan maupun di Sumatera sekalipun. Apalagi ada perusahaan otobus Damri yang memiliki visi dan misi untuk melayani sampai ke daerah-daerah perintis sekalipun. Untuk jarak tempuh jelas beda jauh banget sih antara negara Bangladesh dengan Indonesia. Indonesia terkenal dengan bus yang trayek jauhnya. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga. Kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh menuju Medan dan dilanjutkan sampai ke Solo. Kemudian ada pula yang paling jauh, yaitu perusahaan otobus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan menuju Jember dengan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. Karoseri. Bangladesh dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Namun kalau soal tampilan dan kualitas hasil produksinya, bisa dibilang Bangladesh masih di bawah kualitas Indonesia, baik terkait dengan tampilan, kenyamanan maupun safety-nya. Hal itu terbukti di mana Bangladesh sampai membeli bus dari Indonesia, tepatnya pada tahun 2018 lalu, sebanyak 1034 unit dan mulai didistribusikan sejak Desember 2018 lalu. Selain itu, Bangladesh juga membeli bus tingkat dari Karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah, dan bahkan dikabarkan Bangladesh meniru bus buatan dari Karoseri Laksana tersebut. Bapak Weri Yulianto selaku bagian ekspor manajer Karoseri Laksana juga menanggapi terkait adanya karoseri yang memakai nama Laksana dan Legasi di Bangladesh. Pak Weri menambahkan bahwa Laksana masih melakukan kolaborasi dengan partner di Bangladesh mengenai penggunaan logo Laksana di sana. Saat ini kami cukup bangga bahwa produk Indonesia bisa diterima di belahan dunia, guys. Oke guys, dari kelima perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silakan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.
तो दोस्तों अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बताएं कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। तो इंडोनेशियन वीडियो के साथ अगेन नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।